Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa qul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faslun utai fasal wassalatul khawfi utawi salat khawf iku ala salah sati adrub bening atasi telu piro-piro macem. Akhadu ada salah si jini sholat khuf yang telu. Tapi salah si jini telu iku ayakuna yang ta'ana pa'natu musuh. Iku fi ghairi jihadil kiblat yang tamliani arah kiblat. Sici ayakuna yang ta'ana pa'natu musuh iku fi ghairi jihadil kiblat yang tamliani arah kiblat. Fayu farikuhu mongko membagi sopo imam hum ing muslimin fayufarrikuhum mongko membagi ing muslimin sepal imam imam firqata ini kelawan dua kelompok. Kalau musuh berada di luar kiblat, di luar arah kiblat, maka imam membagi jamaah menjadi dua kelompok. Firqatan daisa kelompok iku takifu ngadek sopo firqafi wajilatin dalam arai musuh joko ngadep musuh sing sak kelompok afirqatan dai sak kelompok iku khalfa onambur inda lemburine imam isolli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan sak kelompok alat di khalfa kang onamburine imam rakaatan kelawan sak rakaat tuma tutimunun nyempurnakan sapa firqa inafsia kang gua awak dhewe ini firqa. Jadi dua kelompok tadi, yang satu kelompok menjaga menghadap musuh, ya. Yang satu kelompok bermakmum dengan imam. Bermakmum satu rakaat saja, setelah itu kelompok ini menyelesaikan sholatnya. Imamnya masih kurang satu rakaat. Watamdilan terus sopo firqa ila wajil adwi maring arai musuh. Setelah sholat satu rakaat dan menyelesaikan sendiri satu rakaat, salam sendiri terus menjaga musuh. Watak dilan teko sopa ta'ifah tusak kelompok al-ukhra kang liya fayusalli mengko sholat sopa ta'ifah fayusalli mengko sholat sopa imam biya kelawan ta'ifah rokaatan kelawan sak rokaan tati menyempurnakan sopa firqa li nafsiya kanggu awak diwini firqa fayusalli wan salam sopa imam biya kelawan firqa atau kelawan ta'ifah ukhra. Jadi kelompok kedua setelah kelompok pertama sholat satu rakaat dengan imam, terus melanjutkan satu rakaat terus salam menjaga musuh. Kelompok kedua yang tadi menjaga musuh datang, ya, sholat bersama imam satu rakaat, ya. Dan imamnya nunggu terus sampai kelompok ini selesai melanjutkan rakaat yang kedua. Jadi satu rakaat bersama imam terus tambahi satu rakaat. Wassalamualaikum salam sapa imam biar lawan ta'ifah ukhra. Jadi kelompok kedua ini pertama menjaga musuh. Setelah kelompok pertama selesai, dia bermakmum kepada imam. Sholat satu rakaat bersama imam, terus melanjutkan sendiri satu rakaat. Sedangkan imam nanti bareng-bareng salam bersama imam. Nah, imamnya nunggu tasahud itu. Nunggu kelompok kedua ini menyelesaikan satu rakaat. Sholat khuf itu sholat dalam peperangan. Contohnya ketakutan. Wasani utai kana meluru iku ayakuna yentono iku fijiatil kiblat yang dalam arah kiblat. Ayakuna yang ta'ono sopa musuh iku fijiati kiblat in dalam arai kiblat. Sekarang yang kedua, kalau musuh berada di arah kiblat. Faya sifu mengkembaris hum ing muslimin sopa imam imam sofa ini kelawan rong baris wayukrimu. Jadi kalau musuh berada di arah kiblat, imam menjadikan makmum dua baris depan belakang wayukrimu lan. Ya berarti syaratnya menghadap kiblat. Wa yukrimulan takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan muslimin. Wa idza sajada mengko nalika sujud sapa
imam sajadah maka sujud mau setan imam sapa kados saifaini salah siji ni barisan loro bahwa kafalan ngatek safa al-akh as-safu barisan akhar kang liya yakhrusun joko sapa akharhum ing muslimin. Jadi yang satu jaga musuh, yang satu sholat bersama imam, ya, sujud, rukuk, sujud. Faidara fa'amakon alikotangi sopo imam sajadu mongko sujud sopo muslimin. Atau itu sajadu mongko sujud sopo saful akhar walaki huwan menyusul sopo saful akhar huing imam. Jadi dua baris belakang depan. Takbir itu sama imamnya, mereka juga takbir ihram bareng-bareng makmum itu. Kalau imam sujud, salah satu ikut sujud. Imam rukuk, salah satu ikut rukuk. Imam sujud, yang lain menjaga. Jadi saya ulangi, untuk jenis kedua ini apabila musuh berada di arah kiblat, imam membaris muslimin menjadi dua barisan sholat. Soft pertama, ya, begitu imam takbir ihram semua ikut takbir ihram. Ruku, salah satu ikut ruku. Kelompok kedua, baris kedua menjaga musuh. Sujud, ikut sujud. Kelompok kedua masih menjaga musuh. Kalau sudah bangun dari sujud imamnya, maka mereka sujud bersama dan menyusul imam. Wasali sudah ke nomor teliku ayakuna yang ta'ono pemusuh iku visitatul khafin dalam pangat dewati walti hamil karbilan rungketi perang, berkecamuknya perang. Wasali mengkosat sapa imam kaifa alikaya paham kanahu mungkin ing imam rojilan khalim laku sikil aurok ibadan numpak kendaraan mustakbil al kiblati khalim adab kiblat mustakbil al kiblati khalim adab kiblat wakoy ra mustakbil al ura madab lamaring kiblat. Kalau situasi sudah kacau balau sangat mencekamnya, maka sholat semampunya dengan berdiri, dengan duduk, dengan lari menghadap kiblat atau tidak, enggak masalah. Ini namanya sholat qaul. Faslun mayakuman haram ala rijali ngatasi bila-bila wong lanang apa lubsul khadiri nganggo pakaian sutro wata khotumulan nganggo cincin bila biklan emas. Wong lanang haram nganggo sutro. Nah kalau telet dah gak apa-apa sedikit, tapi kalau mayoritas sutra gak boleh di atas 50%. Juga pakai cincin emas laki-laki gak boleh, perak boleh. Mayakilun halal opo sutra lan emas ini saya kanggo pira-pira wong wadon. Wanita boleh pakai sutra. Wa qalilu dzabitai sidid emas wa kasirun kae emas akeh sutra kae emas itakhrimin dalam haram iku saen podo. Jadi pakai sutra banyak atau pakai emas banyak dengan sedikit sama-sama haramnya atau harame podo. Wong lanang nggih klambi sutra akeh mbek klambi sutra didi ya. Harame padha. Nah ini didasarkan pada hadis Nabi dari Hudzaifah, la talbasu al-harira wala tibaja. Kalian jangan pakai sutra tipis dan jangan pakai sutra tebal. Sedangkan untuk cincin laki-laki, perhiasan cincin dan perhiasan yang lain ya. Dari Abi Hurairah Nabi pernah ya, melarang cincin emas bagi laki-laki. Wa idza kana nalikono pa'du tsaubi sebagian pakaian iku ibrahim saman sutra ibrahim sudah tebel wa pa'du lan sebagian tsaub iku kutnan kapuk au katan do katun jaza mekwenang apa lubsuhu nganggo sutra. Malam yakun selakine ora ana apa al ibraisamu sutra niku galiban luwe akeh. Jadi kalau campur ada pakaian itu ada sutranya, campur ada katunnya, ada kapuknya. Di persentase, kalau persentasenya banyak sutranya enggak boleh. Tetap haram. Faslun wa yalzamu lan wajib fil mayit dan mayit opar pada asyapa pat bila perkoro usluhu ngetusi mayit wa takfinu an ngafani mayit wa sholatu lan nyolati alaihi ngatasi mayit wa tafnu lan mengubur mayit. Jadi fardu kifayah atau orang Islam kalau ada orang mati empat
perkara, melakukan empat perkara, memandikan mayit, mengkafani mayit, menyolati mayit, dan mengubur mayit. Memandikan jenazah itu biasanya diwuduni dulu, terus disiram anggota yang kanan, anggota yang kiri, badan kanan, badan kiri, terus seluruhnya. Nah, sebelum memandikan biasanya dicawii dulu, dihilangkan najis-najisnya, kemudian disiram dengan air bidara atau air sabun, baru disiram dengan air murni, terakhir disiram dengan air kampur-kampur baru supaya enggak gampang nyunyut atau busuk. Wasnani utawi kang nomor loro iku layu gosala wasnani utawi mayit loro wasnani utawi mayit loro iku layu gosalani ora ditusi sapa mayit loro wala yusolan ora usah disolati apa lima ing atase. Isnani ada dua mayit yang tidak diperintahkan memandikan dan tidak diperintahkan menyolati. Si asyaitu wong mati syahid fi ma'rikatul musyrikin yang dalam memerangi pira-pira musyrik. Perang membela Islam melawan orang kafir, orang musyrik, mati, itu mati syahid. Enggak usah disolati, enggak usah dimandikan. Cukup dikafani dengan pakaian perangnya dan dikubur karena nanti akan jadi saksi di akhirat. Wasik tu tai bayi kluron, bayi keguguran, artinya bayi yang lahir sebelum jadi manusia, sebelum 6 bulan umur kandungan lahir namanya bayi kluron. Wasik tulan bayi keguguran ini juga tidak usah dimandikan, tidak usah disolati. Alladzi lam yastahilla kang ora nyuwara rembengok sapa sikton sarihkan kali berteriak kali bengok. Jadi enggak ada tanda-tanda kehidupan keguguran, ya enggak usah disolati, enggak usah dimandikan, cukup dikafani, dikubur. Jadi ukuran kandungan tuh paling sedikit jadi manusia itu 6 bulan dari menikah. Wayu wassalulan dimandikan sebal mayit mayit witran kelawan ganjil, sunahnya disiram dengan ganjil. Wayakulan ono pagusrun wayakulan ono iku fi awali guslin dalam awal ngetusi mayit apa sitrun godong bidoro dicampuri daun kelor. Kalau sekarang daun campuri sabun. Wafi akhiran dalam akhiri guslun apa seun suci-suci mengkafurin dari kapur barus. Ini sunahnya. Jadi sebelumnya air campur daun bidara, terus air murni, terus terakhir air kapur barus. Wayu kafanulan dikafani sapa mayit fi salah sati asbabin dalam telu pira-pira lapis bidun kang putih. Tiga pakaian bidin kang putih, tiga lapis pakaian bidin kang putih. Lai saura ono iku fi ing dalam salasa pokomisen baju kurung wala imamatun ora ono surban. Jadi mayit dikafani tiga lembar kain putih, tidak ada baju kurung, tidak ada surban. Wayu kabbarulan wayu kabbiru lan bertakbir sapa wong ala ing atase mayit arba takbiratin kelan papat bira-bira takbir. Ini sholat jenazah 4 kali takbir. Ya kalau membaca sapa wong al-fatihah ta'in surat fatihah ba'dal ula sa'usi takbir pertama setelah takbiratul ikhram membaca fatihah. Wahai sayang maju selawat sopo wong ala nabi ngatasi nabi sallallahu alaihi wasallam pantasan ya disawusi takbir kang nomor luru. Wayat ulan dungo sopo wong dirmayiti kang gumayit pantas salisa disawusi takbir kang nomor telu. Jadi setelah takbir yang ketiga bisanya mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afandu. Kalau perempuan la maghfir laha warhamha wa'afi wa'afandu. Kalau ini doa panjang ini setelah takbir yang ketiga. Faya kulu mongko ngucap sapa wong Allahumma ya Allah hadza taiki ku abduka hamba panjenengan wa ibnu abtaika lan putrane hamba luru panjenengan. Kharaja keluar sapa hadza iki mayit keluar min rohitnya saking rahmat dunia wa sa'dian jembarin dunyo wa mahbubu tawi kekasih ma kekasih hada laki paling bila-bila kekasih hada ikufiyah yang dalam dunia keluar menuju ila zulmatil kabri maring petengi kuburan wamalan barang huwa kang utawi hada ikulakihi ketemu ingma. Ini keluar dari alam dunia menuju alam barza, alam kubur,
disebut alam barzah karena penyekat antara alam dunia dan alam akhirat. Dan yang ditemui di kuburan, apa yang ditemui, ya siksa dan lain-lain, malaikat. Karena ono sapa hadaiku ya syaitu bersaksi an ing sak temen kelakuan iku la ila ora ono pangeran illa anta kecuali panjenengan. Waktu kakali swici panjenengan la syarika ora ono sekutu la kaketui panjenengan. Mayit ini bersyahadat mengakui tiada Tuhan selain panjenengan. Wa anna Muhammad dan an satmin Nabi Muhammad iku abduka hamba panjenengan wa rasuluka lan utusan panjenengan. Mayit juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba engkau, utusan engkau. Wa anta khalitai panjenengan iku alam mengerti bihi kelawan hadza minna daripada kita. Engkau panjenengan ya Allah lebih ngerti keadaan mayit ini api napa elek. Allahumma ya Allah innahu saat teman ya alaiku nazalam leren mampir sebuah labika kelam panjenengan. Wanta kali utawi panjenengku khairu manzulin sapi-api kang dipanggoni kang diampiri apa bi kelawan manzul. Ya Allah ini mampir kepadamu, engkau sebaik-baik Tuhan yang diampiri, yang ditempati. Wasbahkalan tati sebuah iku fakirun wangkang butuh ila rahmatika mari rahmat panjenengan. Ya Allah mayit ini butuh rahmatmu. Wa anta khalitai panjenengan ku goniyun dat kang semuki anada bisa keng nyiksa hadha. Wa qad jinaka lan teman teko kita yang panjenengan rayu kibina khalis seneng ilaika maring panjenengan syufa'an bila-bila pembela lahu maring hadhal mayitnya. Kami membela mayit ini. Allahumma ya Allah ingkana lamun ono sebuah hadha. Ya Allah, mayit dikini api, iku musinan wong kang bagus. Wazid mungkin nambah panjenengan fi ihsani dalam kebagusan ni. Ada apabila baik, tambahi kebaikannya. Ingkana namun ono sepada iku musinan wong elek. Mata jawab mungkin ngapura panjenengan anu saking. Ada kalau iya mayit yang jelek, ampuni ya Allah. Walakilan mungkin nemu akan panjenengan hu ing hada bi rahmatika kelan rahmat panjenengan. Ridho kaya ridho panjenengan, pertemukan mayit ini dengan ridhomu ya Allah. Wakilan mungkin joko panjenengan ingada fitnah talqabdi ing siksa kubur. Wadha baulan tegesi siksa kubur. Jadi cobaan di kuburan, adab di kuburan. Jaga mayit ini dari siksa kubur. Wafsalan mungkin jembarakan panjenengan lau maling hadha fi qabdi dan kuburan ihada. Longgarkan kuburannya yang sempit ya Allah, jadi longgar. Wajah filan mungkin renggangakan panjenengan al-ardha yang bumi anjambai saking lambung loroni hadha. Bumi ini jangan sampai nyepit, tapi renggangkan antara bumi dan dia. Walakilan mungkin nemu akan panjenengan hu ing hadha birahmatika kan rahmat panjenengan al-amna ing aman min hadha bika saking siksa panjenengan. Dengan rahmatmu berilah keamanan dari siksamu ya Allah mayit ini. Hatta taba'atahu sehingga nange akan panjenengan ingat aminan khali aman ila jannatika menuju swarga panjenengan birahmatika kelawan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin. Wahai paling welasi pira-pira kang welas. Ini doa. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong firrab yang dalam kang nomor takbir kang nomor 4 setelah takbir keempat membaca doa Allahumma ya Allah la takhrimna ojo ngalang-ngalangi panjenengan ing kita ajra ing kanjarani mayit wala taftinna lan ojo mitna ojo nyupo panjenengan ing kita pantau sausi matine mayit waghfilan muki ngapura panjenengan lana maring kita wala ulan maring mayit. Ini di, doa dibaca setelah takbir yang keempat Allahumma la takhrimna ajrahu wala taftinna pantau waghfilan malahu. Wa sallimu lan salam sapa wong bak terlebih di sausi takbir kang nomor 4 jadi 4 kali takbir. Kita lanjutkan mengubur jenazah atau mengubur mayit. Wa yudfanu lan dikubur dipendem dikubur sapa mayit fi lahdin ing dalem liang lahat. Luangan lahat lahdun niku liang yang menyamping. Jadi dalam penguburan jenazah ada dua macam kalau di sini biasanya. Ada yang digali misalkan 1,5 meter terus di tengah-tengah itu ada digali lagi agak ke dalam 0,5 meter itu namanya syakun, cempuri orang Jawa.
Lah ada yang dikali 1,5 meter itu di samping itu diserongkan tempatnya jenazah, diselempitkan di samping. Itu namanya lahdun. Yang penting dikubur sedalam kira-kira aman. Kalau tujuan dikubur itu kan biar tidak diganggu oleh binatang buas kalau dulu. Kalau di sini mungkin biar tidak bau mayitnya. Nomor dua, tidak diusili oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi di daerah-daerah tertentu, terutama kalau orang matinya malam Jumat Legi, itu kafannya dicuri untuk menghilang katanya. Jadi kalau pakai kafan itu pencuri, kalau pakai kain kafan katanya bisa nggak kelihatan. Makanya biasanya dijaga kalau ada mayit meninggal malam Jumat Legi, dijaga sampai 40 hari. Mungkin ada di tempat tertentu yang bukan dicuri kafannya saja, tapi dicuri orangnya, dimakan atau di apa salah satu anggotanya. Ya. Kayak Sumanto itu kan mencuri mayit itu digodok, ya. Direbus. Ya. Ya, memang kanibal, orang makan orang. Karena itu Islam mengajarkan dikubur. Ya. Mustaqbilal qiblati, kali menghadap kiblat, kali menghadap kiblat. Jadi mayitnya dihadapkan ke kiblat. Wa yusallulan dilorot, dilorot itu diturunkan pelan-pelan. Dilorot bahasa Jawa itu. Diturunkan pelan-pelan dan dilorot seret. Diturunkan dilorot sapa mayit mingki bali roksi saking arai sirai mayit. Jadi kalau mengubur mayit di sini di Indonesia ini biasanya kan kepalanya di arah utara. Nah, berarti masuknya jenazah itu mulai dari selatan. Jadi selatannya liang galian. Jadi kepalanya masuk dulu, baru tubuhnya, baru kakinya. Itu artinya dari arah kepala seperti itu ya. Bukan dari utara, dari selatan menuju ke utara. Birifkin kelan pelan-pelan. Jadi walaupun mayit itu sudah meninggal, tapi kita perlakukan seperti orang hidup. Tidak boleh kasar, dirutuhno, enggak boleh. Kita hormati. Karena orang meninggal itu sama dengan orang hidup cara penghormatannya. Artinya harus kita hormati orang ya, bukan kucing ya. Rasulullah saja juga sama. Kasru almil mayiti kakasri bil khair. Dalam hadis beliau menyebutkan memecahkan anggota mayit sama dengan memecahkannya ketika hidup. Berarti sama-sama dosanya. Jadi enggak boleh wis mati terus protel-preteli, enggak boleh. Jadi pelan-pelan nurunkannya. Wayakulu lan ngucap sapa alladzi wong yulkhiduhu kang ngubur kang lebokaken ing lahat sapa lalihu ing mayit. Jadi orang yang memasukkan atau menurunkan mayit, menurunkan jenazah ke kuburan, itu disunahkan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, nyebut asmani Allah wa ala millati Rasulillah lan ingatasi agamani Rasulillah. Salamu kamuka nambai rahmat sapa Allah Allah ala ingatasi Rasulillah. Wassalamu ala muka nyelamatakan sapa Allah. Jadi ketika menurunkan, biasanya di sini yang diliang kalian itu 3 orang, kaki, tengah, dan arah kepala. Lalu yang menurunkan dari atas itu juga 3. Pelan jadi seret gitu. Nah, ketika nurunkan itu sambil baca bismillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti semuanya 6 orang itu. Wa yuja'ulan dibaringaken. Diturukno miring, dibaringkan, diturukaken miring siapa mayit fil qabri ing dalam kuburan. Miring, tetap menghadap kiblat jadi miring. Pada ayu amma ko sause dijeroaken, maksudnya digali sedalam. Ayu amma ko sause dijeroaken
apa kalian qomatan, kembali kepada mayit juga boleh. Maksudnya di gali mayit dimasukkan kira-kira sedalam apa galiannya itu. Qomatan, kelawan sak dedek setinggi orang berdiri. Wabastatan lan sak pengawi. Jadi galian kuburan itu kedalamannya diperkirakan setinggi orang berdiri plus satu lambaian tangan. Kalau orang kira-kira 160 cm tambah tangan kira-kira 50 cm ya kira-kira 2 meter 10 cm atau 2 meter lah. Setinggi pintu rumah itu lah dalamnya. Yang seling itu ya enggak sampai segitu, kalau di sini ya setinggi orang berdiri karena aman juga. Biasanya lihat-lihat tempatnya. Tapi yang menurut ini ya setinggi orang berdiri plus satu lambaian tangan. Jadi di atas kepala yang gali. Wayusatohu, wayusatoha kalau tadi dibaca nasab. Wayusatohalan dirataaken apa al kuburu kuburan. Di ana di bukan dikatakan ditinggikan sedikit. Wayusatohalan didukuraken apa al kuburu kuburan. Jadi kuburan itu ditinggikan dari permukaan tanah. Jadi kayak ada gundukan tanah, tapi tidak lancip, rata. Tapi ditinggikan sedikit. Wala yubnalan ora dibangun opale ngatasi kuburan. Tidak boleh dibangun permanen, dicor. Nah, kalau di Arab kok dicor? Ya di sana memang gantian orang ngaji tiap tahun, jadi mayitnya gantian. Kalau di sini kan enggak, satu liang kubur ya untuk satu orang. Kalau di sana di Arab itu orang ngaji mungkin beberapa orang masuk ke satu liang itu. Tahun depan dibuka lagi, hancur dikumpulkan, ganti mayit lain. Kalau yang jenazahnya utuh ditutup lagi, diberi tanda nanti tidak akan dibuka lagi. Ya kalau di sini ya tanah biasa. Jadi enggak usah dibangun permanen. Kayak kuburan Cina ini. Maksudnya apa? Biar bisa digeser. Kuburan terbatas ya. Wala yujassasulan ora dilulu. Jadi cor tadi. Ora di tembok, maksudnya dicor di tembok, di kecing itu. Maksudnya permanen lah. Jangan sampai wala baksan. Jadi kalau lah di kecing sama, kecing itu permanen. Pokoknya yang gampang digusur enggak masalah. Jadi jangan sampai permanen. Enggak apa-apa. Sudah lama enggak apa-apa. Kalau memang darurat, kalau enggak darurat ya jangan sampai geser mayit kalau bisa kan masih muat ya. Ini kalau memang enggak muat. Kan ada di sana maklah itu kuburan tumpuk-tumpuk, maksudnya bawah terus dikasih tanah, atasnya diumpul lagi. Karena di antara gunung, dua gunung ya. Jadi lama enggak penuh-penuh itu, bang, gunungnya tinggi. Mungkin ada di sini yang kayak lubang sumur. Jadi dalam itu mbahnya, anaknya di atas lagi, anaknya sampai cucunya, sampai ke atasnya. Ya hanya satu tempat itu. Jadi tidak kirim kembang, cuma nguri itu sampai baik. Ngirit tempatnya. Iya, kira. Wala baksalan ura popo. Maksudnya enggak dosa. Bil bukai kelawan nangis alal mayiti ingatasi mayit. Syaratnya yang tidak dosa dari min ghairi nauhin. Saking tanpa sambat-sambat. Wala syaki jaibin lan ora nyuwek saku. Jaib itu saku atau kerah baju. Maksudnya boleh nangis, sekedar nangis, tidak sampai sambat-sambat, tidak sampai merusak.
Sambat-sambat itu ya mengeluh. Misalkan kalau bapak mati, siapa nanti yang nanggung utangnya? Kemarin saya bayar kuliah dari ayah, nanti siapa yang bayar? Itu namanya nauh, enggak boleh. Kalau nangis biasa, mengeluarkan air mata, enggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu keras, jangan merusak-rusak, jangan menyebut-nyebut mayit tadi dengan segala macam yang tidak pantas. Kalau sekedar nangis, enggak apa-apa. Dan gulung kuming sama rusak, itu enggak boleh. Memang di Arab itu ada kayak berteriak gitu bersama Umi kalau ibunya mati itu. Jadi ada kayak kur nangis rame. Tradisi. Nah, ini yang dipenggal oleh Rasulullah, jangan sampai seperti itu nih. Tradisi yang enggak baik. Wayu azalan dihibur, di armarem dihibur. Sapalu keluarga mayit ila salatati ayamin sampai telu pira-pira dino. Mintafni saking ngubur mayit. Jadi ditakziahi keluarganya, didem-dem, dihibur karena kesusahan, dihibur. Biasanya orang bawa beras, bawa apa. Ini perlu bawa makanan sing mateng, langsung dipangan, jadi tuan rumah wis karek menikmati. Kalau berpakaian itu Gus, pakaian kasireng koyo Cina ya. Yang biasanya hitam kan. Ya enggak masalah wong pakaian. Sebenarnya enggak ada anjuran pakaian hitam. Itu kan tradisi berpakaian hitam sebagai duka citanya. Ya. Enggak ada. Yang ada adalah justru menghibur keluarga, jangan sampai sedih. Justru tamunya memasakkan tuan rumah. Nah, kalau di sini kok mana tuan rumah repot bikin minuman, bikin masakan. Itu kan sedekahnya keluarga. Hartanya keluarga, bukan hartanya mayit. Hartanya keluarga. Saya kira orang bawa berasnya bukan untuk mayit. Itu adalah membawakan untuk keluarga. Keluarga sedekah lagi gak masalah. Bukan hartanya mayit. Itu. Beras, mie, kecap, itu. Digunakan untuk sedako, diniati untuk mayit kan bagus. Pahalanya sampai sedako. Hadisnya jelas, sorry. Wala yidfanu lan ora kena dikubur. Sapa isnani wong loro fi kubrin dalam kuburan siji. Walaupun suami istri tidak usah dikuburkan jadi satu. Apalagi baru pacar. Illa kecuali li hajatin krono ono keperluan. Seperti syuhada Uhud, karena banyak yang wafat di medan perang Uhud itu, Nabi menggali kuburan bukan untuk satu mayit, tapi mungkin dua orang apa tiga orang satu liang kubur. Karena kalau harus menggali segitu banyak kan berat. Ini namanya li hajat, boleh-boleh. Hanya oleh Rasulullah ditanya, kira-kira yang Qur'annya banyaknya mana? Oh ini juz 30, ini 2 juz. Ya, yang 2 juz di depan. Yang 1 juz di belakang. Nah itu jadi diutamakan yang Qur'annya banyak. Jadi menghormati ahli Al-Qur'an. Boleh-boleh jadi satu liangnya. Karena keperluan. Atau kayak tsunami itu kan galiannya mungkin repot segitu banyak. Ribuan orang. Okay. Ya mungkin satu galian bahkan bisa puluhan orang ini. Kalau yang tadi Gus yang menggeser itu. Itu juga masuk kategori darurat nih. Ya, darurat. Nyatanya di Arab bukan digeser, di lumpuk loh. Di lumpuk lah, dikubur lagi jadi satu. Tulang-tulangnya itu loh ya. Tapi kalau yang utuh enggak akan diusik gitu, ditutup lagi, diberi tanda nanti tahun depan sudah enggak dibuka lagi. Bertanda masih utuh. Kalau tulangnya hancur, tinggal sedikit peretel-peretelan itu biasanya dijadikan satu. Kalau ini Gus, ketika ada yang takziah itu biasanya memintakan maaf itu juga bagian gitu. Biasanya keluarga yang memintakan maaf, ya bagus. Ya. Karena mungkin ada yang terselip, yang tertinggal belum dimaafkan orang, itu biasanya keluarganya memintakan maaf untuk mayit. Agar mayit menuju Allah Ta'ala itu dalam keadaan bersih, tanpa beban,
Makanya utang pun ada yang jamin supaya enggak jadi ban mayit. Kalau dulu juga Rasulullah kadang yang jamin, saya enggak nanggung. Nah, supaya enggak jadi ban mayit, keluarganya yang nanggung, saya tanggung supaya lepas. Nanti nyaurnya kepada yang hidup. Berarti mayit sudah enggak punya tanggungan karena sudah ada yang menghandle tanggungan melunasi utang. Kalau tidak dihandle nanti punya tanggungan. Sampai pada puasa dan lain-lain harus ada yang menghandle, yang nyauri nantinya. Kalau sebaliknya pripun Gus? Misalnya yang hidup yang punya salah ke yang mayit atau punya hutang ke yang mayit? Yang hidup punya salah ke mayit. Okay. Ya didoakan aja. Ijoli didoakan si alam mayit juga memaklumi. Iya. Ya kirim doa aja kepada orang yang disakiti yang sudah meninggal itu. Budi sodakoi apa didoakan ya. Nanti saya kira mendapat nikmat di kuburan itu juga mungkin memaafkan nanti di akhirat, saling maafkan. Minimal impas ya. Impas kita memberi nanti juga ya tidak nuntut di akhirat. Tuh apa tahu-tahu orang mati itu tahu. Ya, saya kira itu wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita diberi hidayah Allah, diberi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti program Ngaji Bareng Gus Jamil, Suara Tebu Ireng.